Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Ivan Fish Farm. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara budidaya ikan plety jenis sunset hake fin, teman-teman. Nah, sebelum ke videonya, bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan langsung ke pembahasannya. Baik teman-teman, ikan ini masuk dalam spesies maculatus, yakni Cypoporus maculatus, spesies ikan plety teman-teman. Kemudian namanya ikan plety sunset hake fin teman-teman. Kenapa dinamakan sunset? Ikan ini jelas sekilas atau terlihat mirip seperti matahari terbenam teman-teman. Kemudian untuk hake fin jelas itu bagian dorsalnya dia sangat panjang meninggi ke atas, bahkan ketika ikan ini sudah berumur atau sudah tua, dorsalnya akan jatuh teman-teman. Jadi dorsalnya bagian sirip atas ini bisa jatuh ke samping teman-teman. Kemudian untuk cara mengawinkan ikan plety jenis sunset hake fin ini sangat mudah teman-teman. Kita hanya seperti biasa menyiapkan wadah untuk budidaya ikan. Di sini saya menggunakan wadah box kulkas teman-teman seperti biasanya. Kemudian saya taruh box breeding atau wadah yang bolong-bolong ini. Nah, kita tinggal menyatukan saja teman-teman. Jadi jantan dan betinanya, atau indukan jantan dan indukan betina ini, kita campurkan langsung. Nah, ini kita taruh di wadah yang bolong-bolong ini teman-teman. Nah, indukan-indukan ikan plety jenis sunset ini akan langsung kawin sendiri teman-teman. Kemudian ketika sudah beranak, burayak dari ikan plety sunset hake fin ini akan keluar dari lubang-lubang atau bolongan-bolongan yang ada di box breeding ini teman-teman. Kemudian kalau sudah keluar, lebih baik kita pisahkan burayak-burayaknya. Ini saya taruh di bak ini. Burayak-burayak yang sudah lahir dari ikan plety jenis sunset hake fin ini teman-teman, itu saya taruh di wadah bak ini. Kenapa saya taruh di wadah bak ini ya, agar lebih mudah mengontrol atau merawat burayak-burayak ikan plety ini teman-teman. Baik teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Kalau ada usulan, kritik, saran, atau komentar, atau pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gapi, atau ikan moli, atau ikan plety, silakan tulis di kolom komentarnya. Kami tunggu ya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.